Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Tamevia, biasa dipanggil Reza. Sebenarnya banyak yang nanya kenapa nggak dipanggil Atta atau Via atau Mevia, karena kayak lebih cewek gitu kan. Cuma ya itu suka-suka kalian sih. Cuma kalau dari kecil saya emang dipanggil Reza. Terus saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Saya lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 2000, berarti umur saya sekarang 18 tahun. Terus pertama kali saya tahu DNK itu pas PWAK Fakultas, kan waktu itu ada lokomotif show. Terus saya tuh lihat kakak-kakak yang lagi produksi secara langsung, saya langsung kayak tertarik untuk mengikuti DNK. Terus juga banyak kayak dari kakak-kakak yang ngomongin DNK TV gitu. Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam tentang DNK TV. Terus kan jurusan saya tuh jurnalistik, jadi kayak masih sejalur gitu. Kalau misalkan saya ikut DNK, nanti kayak bakal lebih banyak ilmu yang saya terapkan di sana. Abis itu saya tuh ingin belajar broadcasting secara lebih dalam. Dulu kan waktu di SMA saya ikut teater, jadi kayak secara nggak langsung tuh proses produksi di balik layar saya tahu. Cuma waktu teater kan bedanya kayak nggak ditampilin, terus kayak kita tuh lebih kayak ngadepin banyak orang secara langsung. Kalau di TV kan nanti kayak ada proses editing dan lain sebagainya. Nah, di situ saya ingin belajar lebih dalam lagi. Selain itu nanti juga kan pasti kayak banyak rangkaian acara yang akan saya lakukan. Di situ saya berharap saya akan mendapatkan lebih banyak ilmu dan teman. Kayak misalkan di kampus tuh saya nggak cuma kenal sama dia-dia doang yang satu jurusan sama saya. Kayak di DNK kan nanti banyak pasti orangnya, jadi kayak saya berharap saya bakal dapat lebih banyak teman di DNK. Terus kalau jobdesk, saya ngambil camper sama editor. Walaupun saya belum terlalu bisa dalam megang kamera atau video editing, tapi saya bakal terus berusaha dan belajar gimana supaya saya bisa menjadi campers dan editor yang baik. Mengenai komitmen dan kontribusi saya, yang pasti saya udah mengambil keputusan untuk mengikuti seleksi DNK. Jadi kalau misalkan nanti saya keterima, yang pasti saya akan menjalankan sepenuh hati, kayak nggak setengah-setengah gitu. Kan juga di DNK nanti pasti bakal lebih banyak manfaat yang saya dapet. Terus juga kan nanti di DNK emang pasti bakal minta lebih banyak waktu luang. Cuma setidaknya waktu yang saya gunakan nanti akan lebih bermanfaat, dan kayak saya tuh ada hasilnya gitu di kampus. Nggak cuma kayak duduk-duduk ketawa-tawa, tapi tuh kayak saya di DNK loh, kayak ada hasil yang bisa dilihat. Ya mungkin sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.